Assalamualaikum. Ha. Hari tu aku cerita pasal staycation raya bang. Hari ni cukup istimewa bang. Rumah raya bergerak. Rumah raya bergerak. Kau kena dengar, kau kena tengok bang. Aku dulu agak skeptikal bang. Agak skeptikal dengan rumah bergerak ni atau kita panggil motorhome yang kita panggil caravan ni. Sebab satu orang cakap tentang cuaca. Cuaca kita tak sesuai untuk rumah caravan ni. Sebelum tu, selamat hari raya. Maaf Zain Batin, lama tak buat live. Ini live raya bang. Dalam rumah yang bergerak. Jadi kalau koma yang minat tentang rumah bergerak ni, koma kena tengok. Koma kena tengok dan koma kena share bang. Koma kena share. Ya, macam aku cakap tadi, aku agak skeptikal bila kita bercerita tentang caravan, tentang motorhome, tentang tempat yang sesuai dekat mana kita nak parking rumah bergerak kita ni, kalau kita beraya ke, kalau cuti bersama keluarga ke, ya. So hari ni lepas aku tengok sendiri dengan mata, skeptikal tu sikit-sikit hilang bang. Skeptikal tu sikit-sikit hilang. Dengan bajet yang kau ada, ya, aku rasa cukup sesuai. Cukup sesuai. Sambil kau tengok, tolong share. Tolong share. Ya, moga-moga ramai yang dapat manfaat. Sebab tempat yang aku bawa ni bukanlah kilang besar, tapi tempat kawan-kawan kita yang ada kemampuan untuk ubah sebuah kenderaan menjadi rumah bergerak bang. Rumah bergerak. Ha, rumah bergerak. Kejap lagi aku cerita detail. Ya, sambil-sambil tu, koma yang dah bekerja, selamat bekerja. Yang masih beraya, untunglah. Untunglah. Aku tak berapa bekerja lah, kerja online macam biasalah kan. Customer pun dah start email, tapi kerja-kerja tukang belum. Tadi aku dah share betapa rindunya dengan alat-alat pertukangan. Aku dah share tadi aku punya CCTV. So van yang aku ada ni, ya, van, aku rasa van Innocom kot, ya, van Innocom ke ataupun van ambulan yang second hand, sesuai untuk buat motorhome. Size ni, size ni, ya, kalau aku berdiri, kalau kau tengok aku berdiri, memang ngam-ngam ngam-ngam kepala bang. Ngam-ngam kepala. Pendek kata cukup sesuai lah. Cukup sesuai kalau kau nak buat motorhome, caravan, ya, kalau keluarga, suami, isteri, isteri, cukup. Ha, kalau suami, isteri, isteri, cukup. Kalau suami, isteri, anak 2-3 orang pun insya-Allah cukup bang. Insya-Allah cukup. Kenapa? Bagaimana dia main ruang dalam ruang yang sempit ni, ruang yang sempit, bagaimana dia main dengan ruang dan cuba gunakan setiap pelusuk dalam van ni untuk buat tempat tidur, tempat duduk, tempat masak dan sebagainya. Aku tunjukkan kawasan sekeliling supaya kau mendapat gambaran. Ya. So dalam ni dia nak tengok TV, aircon, peti air, semua ada bang. Semua ada. Aku nak mulakan dengan ruang kecil molek ni bang. Ruang kecil molek ni. Nampak? Ini ya, pada kita tempat letak barang dan sebagainya, sebenarnya ya, owner dia, aku bukan owner dia. Aku bukan. Aku punya belum siap. Ha, belum siap, belum order pun, ya. Ini yang ruang aku tunjuk ni is ruang anak dia paling kecil bang. Anak dia paling kecil. Ha, so dia akan dapat katil atas. Untuk tidur budak kecil cukup. Memang cukup, memang muat bang. Memang cukup, memang muat insya-Allah. So apa pendapat kau tentang motorhome? Ah, sambil tu aku baca, boleh aku olah, boleh aku tanya tukang buat dia. Boleh aku tanya tukang buat dia. Apa pendapat kau tentang motorhome? Yang ini ruang depan dia. Aku nak tunjuk sikit ruang depan dia. Kereta seat ni dia dah ubah suai. Kalau bini kau dah tak lalu tengok depan, dia boleh tengok ke belakang, tengok anak-anak. Driver seat ni pun boleh, tapi sebab dia dah ubah rak ni, jadi seat tu tak boleh berpusing. Seat tu tak boleh berpusing. So lengkap bang. Ini bahagian dapur mini dia. Nampak? Aku tukar kamera. Aku tukar kamera kejap eh, supaya aku boleh bagi gambaran yang jelas dekat kau. Gambaran yang jelas. Okay, so yang ini ruang kompartmen, tempat barang dapur dia. Ini peti ais bang. Peti ais dalam van bang, ya. Peti ais dalam van. Rumah ni separuh siap bang. Yes, tapi sikit lagi lah 80%. Nampak? Boleh letak peti ais. Nampak? Daging kambing ke, apa ke, eh, semua boleh masuk. Semua boleh masuk. Yang ini bini kau suka bang. Bini kau suka. Nampak? Kitchen dia bang. Sempoi bang. Kitchen kecil. Siap sinki, right? Ha. Sinki. Setakat basuh telur, aku cakap tu terang, basuh telur memang senang.
Ha, eh? So dia akan letak kitchen kat sini. Dia orang dah ada kitchen tapi dia orang cuti raya, dia orang buka lah, ya, buka. Okey, aku rasa ini soalan kau tak tanya tak apa, biar aku jawab, eh. Sistem interlocking laci dia, bang. Eh, kadang-kadang kita bawa van, kena pula kau balik parit lalu jalan Seri Iskandar kan belok-belok, ya. Eh? Jadi locking system dia ni simple, bang. Simple, ya. Yeah? InsyaAllah kalau kau daripada parit nak ke Kuala lalu senggang pun, InsyaAllah lacinya tak terbuka. Lacinya tak terbuka. Ya, sebelum aku nak tunjuk kau mekatir dia. Katir dia. Eh? Kau tolong share. Kau tolong share. Aku ni pasal dah lama tak buat live. Pasal dah lama tak buat live. Jadi, kurang orang nak tengok. Jadi, kalau kau share, ramai lah dia mendapat manfaat. Kan? Ya, ramai dia mendapat manfaat. So, ruang yang aku duduk ni, ya, dekat sinilah mana TV dia letak. Nampak ni? TV. TV ke? LCD ke, dia akan letak kat sini. So ruang family walaupun kecil, bang, walaupun kecil, tapi kesamaan dan kedekatan tu, kesamaan dan kedekatan tu, eh. So plug semua ada, bang. Voltage, nampak? Ini plug USB, voltage, plug, semua ada, bang. Complete, complete. So basically, okay, ni satu lagi. Aku sekarang ni dekat area Desaru, Desaru. Kalau kita kadang-kadang tak tahu apa mana nak parking caravan ni, memang aku rasa dekat Malaysia sendiri, dekat mana-mana pun dah banyak tempat untuk camping, bang. Tempat untuk camping dah banyak. Kalau dekat area Desaru ni aku notice 2-3 tempat, 2-3 tempat. So kau boleh parking, kau boleh power tak ada masalah. Power tak ada masalah, bang. Sebab jantung dia, bang, powered by 12 volt, bang. Powered by 12 volt, eh. Nampak sistem wiring dia? Kejap lagi lah aku tunjuk. Kejap lagi aku tunjuk. Tapi aku terfikir satu benda. Kau mesti setuju dengan aku. Kita ni kadang-kadang ada bintang. Ada bintang. Tak dapat kuih raya, tak dapat duit raya, dapat bintang pun jadi. Terima kasih kau. Terima kasih kau. Eh? Kau bayangkan, kita ni, eh, aku kau jangan bohong lah. Akan ada kawan-kawan kita, kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita yang jenis bila raya sampai depan rumah, John, aku depan rumah nak beraya. Kalaulah aku ada ni, memang aku jalan terus. Dia pun depan rumah ke tepi rumah, aku jalan terus. Dia pun tak ada chance beraya rumah aku. Kadang-kadang kita tak prepare, ya. Okey, guna solar pun okey, cuma kejap lagi aku kenalkan dengan tukang dia. Tukang dia ni memang banyak pengalaman lah, ya. Ini antara yang 80% siap. Yang siap belum lagi lah, belum lagi, ya. Aku nak tunjuk sikit ruang compartment. So aku tengok is bagaimana mahirnya dia menggunakan setiap sudut ruang yang ada, bang. Setiap sudut ruang yang ada, daripada frame dia, ya, dia tak pakai frame, dia tak pakai frame. Kalau kau metempah, kalau kau metempah, make sure bagi tahu tukang the body, body is the frame. Kau nampak dia lenturkan, dia lenturkan ikut frame van tu, bang. Ha, nama caravan kan, ikut frame van supaya kita dapat extra space. Kalau dia start buat frame, dia letak frame, kata dia lah, eh, kata dia dan ikut kepakaran aku, kita akan rugi 1 inci kiri kanan, kiri kanan atas bawah, rugi, bang, rugi. So ni compartment atas, ini tak boleh tidur lah, eh, ini memang tak boleh tidur, eh. So dia ada kiri kanan, ya, aku rasa cukup lah, cukup, cukup. Dan paling best, bang, ya, paling best pengakhiran kita, bila anak-anak dah pergi belajar, bila anak-anak dah pergi belajar, tinggal kita suami isteri. Aku dah bincang dengan bini aku, aku rasa cukup sesuai, bang, cukup sesuai. Kau membayangkan satu masa nanti anak-anak pergi asrama, tinggal kau melaki dengan bini. Ini tempat yang paling kau suka, ini tempat yang kau paling suka, tempat tidur, bang, tempat tidur, bang. Ha. Ha, ini belum siap lah, belum siap. Nampak tempat tidur? Aku tunjuk sekali lagi, eh. Ini tempat tidur, bang. Nampak, ya? So nanti dia akan letak, dia akan letak apa nama tu? Cushion, cushion. Kau mana letak cushion ke tilam laki bini, memang sesuai benar. Jangan, eh. Tapi jangan kuat sangat bergoyang, bang. Bergoyang, eh. Bergoyang. Jangan kuat sangat bergoyang. Okey? So inilah jantung dia, bang. Ini jantung dia, bang. Bateri 12 volt. Bateri 12 volt, eh, bateri 12 volt. Lepas tu ini dia punya wiring semua, nampak? Semua complete, bang, complete, eh. Kalau kau mau panah, kalau kau mau panah, ini aku nak cerita. Sebab kalau panah kau macam so, kita tak berharapkan aircon dekat belakang, aircon utama. Tapi sebenarnya aircon dia
comel bang, comel nampak. Ini aircon dia bang, aircon eh. Cukup bang, powered by 12 volt, cukup nampak. Wiring semua, piping, wiring complete. Aircon mini memang panggil, aku ambil lampu sikit dia aku menampak. Nampak tu, nampak. Nampak. Memang cukup sesuai ya. Eh? Apa pendapat kau? Daripada pendapat kau tu mungkin aku boleh olah, eh? Mungkin boleh kongsi. Pasal kos, ah, salah. Pasal kos, kejap lagi kita tanya tukang. Pasal kos kejap lagi kita tanya tukang. Aku kalau boleh aku malam babit pasal kos lah. Aku pun tengah survey tempat bang. Tengah survey tempat. Anak-anak dah makin besar, kita kadang-kadang laki bini je berjalan bercuti. Aku rasa caravan ni memang cukup lah, memang cukup tempat menyusu badan. Kau jangan tanya soalan bukan-bukan. Kalau yang tanya Nur Hizam ni, maknanya dia tengok video staycation dia. Hari ni dia bukan staycation, hari ni dia movecation bang, movecation. Kau membayangkan pengakhiran hidup kita hujung-hujung nanti, bila anak-anak dah besar, anak-anak dah kahwin, tinggal kita. Kita tahu, kita confirm bang eh, permulaan hidup kita tu kalau mengikut baik-baik lagu Arwah Sudiman, baik-baik lagu Arwah Sudiman, ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Ah, ayah dan ibu pun buat sedih pula aku eh. Tapi pengakhirannya kita belum tahu lagi bang eh. Tapi kalau koma, laki bini, anak-anak masuk asrama, koma boleh beli motor besar, boleh beli motor besar. Tapi kalau beli motor besar, boleh dapat kereta besar, siap tempat tidur bang, siap tempat tidur. Koma tak nak ke? Koma tak nak eh. Okey, tempat tidur dah ada, tempat makan. Tempat makan kena ada juga bang eh. Tapi kalau orang datang tak boleh lah. Tapi kalau koma setakat koma berdua, lepas masak-masak eh, lepas masak-masak, yang ini kita boleh angkat bang, kita boleh angkat. Kau mau tengok aku angkat eh, kau mau tengok aku angkat eh. Kena panggil, kejap lagi aku panggil. Nama dia Padil bang, Padil eh. Kau mau sambil tengok-tengok ni, kau mau share lah sikit. Kau ada lelaki bini yang ada bajet nak buat van ya, ataupun dia beli lelong ambulans terpakai. Yang ini kejap lagi aku keluar, sebab handphone aku ni kalau kena panas dia jadi kadang-kadang overheat. So hujung-hujung tu aku bawa keluar, kau menampak gambaran van tu. So kau menampak ruang dalam macam mana, ruang luar macam mana. Okey, jangan lasak sangat bergoyang eh. Kita cuba goyang bang, kita cuba goyang eh, kita cuba goyang. Cuba goyang. Ini goyang kiri kanan nama dia eh. Goyang atas bawah tak ada masalah, goyang kiri kanan masih okey. Tapi tadi macam kau cakap, interlocking dia smart, interlocking dia smart. Bila maknanya tadi laci dia tadi insya-Allah tak terbuka lah. Insya-Allah laci dia tak terbuka eh. Okey. So, kita nak tunjuk buka meja ni macam mana, and then kita nak tanya tukang dia. Eh, nanti kau boleh contact lah tukang dia. Kau jangan tanya aku harga berapa. Eh, jangan tanya harga berapa. Aku pun tak berapa tahu. Tak berapa tahu. Oh, dapat bintang lagi. Tak dapat kuih raya, tak dapat duit raya, bintang pun berguna. Eh, bintang pun berguna. So, kalau sebelum aku panggil Padil, nama dia Padil eh, kalau kau tanya aku eh, kalau kau tanya aku, bagi yang ada bajet di hujung-hujung usia ya, eh, bagi yang ada bajet di hujung-hujung usia, masih sesuai caravan, motorhome di Malaysia masih sesuai. Kalau panas menjadi isu, aircon yang aku tunjuk tadi is no more an issue. Kalau tempat parking, tempat camping is no more an issue. Eh, pipe boleh sambung pakai sinki, tak ada masalah. Kejap lagi aku tunjuk ruang pipe dia. Kalau bila tua nanti nak pergi musafir, ya betul, memang sesuai. Kalau tinggal laki bini, anak-anak masuk asrama, atau anak-anak dah kahwin, anak-anak dah kahwin, kau tak payah lah harap anak-anak. Tak payah. Enjoy, enjoy husband and wife life. Okay. So macam aku cakap tadi, aku nak tunjukkan pada koma, koma share, tolong share, tolong share. Nak tunjukkan koma macam mana tempat tidur jadi tempat makan. Tempat tidur jadi tempat makan. Ya, tapi ini 80% siap, 80% siap. Padil, Del, Del, Del. Ha, jerit-jerit kau. Sini Del. Okay, aku sekarang dekat dekat area Desaru belah sana. Ini Padil, eh, tukang dia, eh, tukang yang buat buat tempat ni lah. Eh, kau jangan malu Del, kau boleh relax je. Eh, so Del, kita nak tunjuk kat dia orang. Kau angkat tempat tidur ni. Cuma tiang meja tak ada lah eh. Tiang meja. Nanti meja
Ah, so nanti meja dia jadi macam itu bang. Eh, bila dah siap pasang lah. Sekarang ni belum pasang, belum pasang. Ha. Maknanya ini tempat makan dan tempat meratah pasangan. Ke macam mana? Ha. Tempat makan, tempat makan. Eh, kau ada soalan ke? Ini ke jantung dia betul aku cerita dia. Ini aircon dia betul dia. Eh, okay Padil. Dia orang tanya pasal, kalau kau nak tanya pasal harga, pasal kos, kau mau tanya dia. Kejap lagi aku tinggal mesej atau pada kau komen lah sikit. Dia contact aku ke apa eh. Ha. Kau rasa dia lah paling sesuai lah untuk kau. Paling sesuai. Van apa paling sesuai? Van apa dia? Kalau untuk save budget yang macam ni lah. Tapi ni Renault. Renault? Ha, Renault Traffic. Renault Traffic? Dia punya spare part tu agak susah sikit lah nak dapat. Spare part agak susah. Okey, kalau yang kau rasa yang tak banyak-banyak cekadak, yang tak banyak tukar spare part. Banyak Maxus lah. Maxus. Maxus V80. Dia panjang, besar, tinggi. Maxus V80 panjang, besar, tinggi bang eh. Tapi kalau ikut tinggi aku, kau mahu tahu aku tinggi kan? Ah, cukup sesuai lah, cukup sesuai. Cuma nak baring. Nak baring ha, itu je position yang kurang sesuai eh. Tapi lain-lain aku rasa okey. Ni kita ada kawan kita dari Penang. Sebut nama sikit. Sebut nama sikit. Saya Nazri. Nazri bang. Nazri orang Penang. Kalau korang nak cari balik pulau, korang boleh cari dia. Ha, boleh cari dia ha? Beraya jumpa kawan-kawan bang. Kita curi ilmu. Kita bukanlah curi. Kita tanya betul-betul. Kita nak keluar. Kita nak keluar eh. Kau pegang kamera. Biar dia orang nampak macam mana aku keluar daripada kau pegang kamera macam gitu. Tak apa. Pegang je. Ha, pegang bawah tu pegang eh. Sekarang ni daripada dalam aku nak keluar, aku nak tunjukkan pada kau inlet air. Kalau kau pergi camping, inlet air tu penting bang. Eh, cuma toilet tak ada bang sini toilet. Eh, biasa kita pergi tempat camping memang dah ada air. Kau dah ada toilet. Kau jangan pening, jangan sini. Cerita sikit pasal proses kelulusan. Proses kelulusan macam mana? Plan. Ah, okey. Ah, dah approve plan baru buat ni ah, compartment semua. Okey, aku ulang sekali lagi apa pada dia cakap eh. Ha, letak kaki bau gaya sikit ya. Ah. Okey, proses dia masih perlu mendapatkan kelulusan JPJ. JPJ. Apa ni? Majlis Bandaran perlu ke? Majlis Bandaran. Ha, Majlis Bandaran tak payah eh. Okey. Dua, okey, kau mau dengar baik-baik. Kau mau dengar baik. Okey, ni kau mau boleh share. Kau mau boleh share eh. Dua kelulusan penting yang kau kena dapatkan. Dua kelulusan penting. Yang pertama, JPJ. JPJ, submit plan ke JPJ. JPJ approve, baru proceed. Baru proceed. Kelulusan yang kedua ini paling penting. Kelulusan isteri bang. Kelulusan bini. Kalau bini pegang, bajet tak lepas, tak payah banyak cakap. Eh, tak payah banyak cakap. Eh, so pertama, kelulusan JPJ. Kedua, kelulusan isteri. Dapat kelulusan plan, baru boleh proceed. Baru boleh proceed eh. So kita nak keluar. Aku nak keluar dia. Keluar. Ha, kita nak keluar bang. Okay. So ni inlet air dia. Inlet air dia. Mana dia? Tu inlet air dia dia. Ha, so air pipe akan masuk sini bang. Air pipe masuk sini. Dia akan terus masuk ke kitchen. Buka pintu dia. Buka pintu sikit dia. Ha, nampak pintu masuk ya. Kau boleh pilih masuk daripada pintu mana pun. Boleh pilih masuk daripada pintu mana pun. Nazri, ni tengok dia datang. Daripada Penang, bang. Daripada Penang. Nazri. Ya. Yeah. Ini kau nak buat juga ke motorhome? Azhar. Ni Azhar. Azhar kau nak buat motorhome ke? Dalam planning lah tu. Oh, dalam planning kepala otak dia. Kepala. Ini dia datang beraya. Dia datang beraya. Eh, dia datang beraya. Tapi dia tukang Penang lah. Tukang Penang. Kalau hampa duk Penang lah, duk nak buat kerja kayu ke rumah ke, hampa boleh contact Nazri lah. Selagi aku tinggal dia punya, Nazri yang komen sikit lah. Akulah Nazri yang semua orang sebut tadi. Ya, kau ada soalan ke? Aku ada 3 minit. Lepas ni kita nak bertolak ke Muar. Ke Muar. Kalau kau ada cadangan makan sedap dekat Muar, tolong. Tolong komen kat bawah bang eh. Dekat Muar mana makan sedap, kau tolong komen kat bawah. Tolong komen eh. Okay, kita tengok kalau ada soalan ke. Sambil-sambil berapa kos. Okay, kos ni dia beli tender eh. Van ni yang ni beli atas tangan. Ha? Beli atas tangan. Okay, berapa dalam berapa? Dalam RM15,000. Okay, kat secara kasar lah. Secara kasar Inokom Permas lah. Okay, secara secara kasar Inokom Permas. Inokom Permas. Sama ada kau mau beli atas orang atau beli second hand ke atau beli lelong ke, Inokom Permas ni kos dalam 12 ke 15 ribu. Itu van saja.
vent saja, ya. Kamu make sure engine semua okey, panggil mekanik, okey. Test lepas okey. Now cost renovation. Cost renovation dalam 30 ke 40 ribu. Dengar aku terus teranglah. Terus terang 30 ke 40 ribu. Kamu boleh pilih nak beli Harley Davidson ke? Kamu boleh pilih nak beli BMW Motard ke? 90 ribu, 100 ribu, atau we spend 40,000 and you get another home untuk kamu dengan bini kamu, bang. Ha, kamu dengan bini kamu. Memang aku rasa puas hati. Bini aku jarang aku tengok, jarang tengok live aku, tapi kalau dia tengok live ni, dia akan suka, bang. Dia akan suka, bang, eh. Kena dia ada aircon semua, eh. Seronok, bang. Macam aku pun aku rasa anak kecil, anak kecil dia cukup sesuai tidur atas ni, bang, eh. Cukup sesuai. Eh, cukup sesuai. Cukup sesuai. Eh, ni aircon, ya. Eh. Tapi aku rasa, ya, eh, sebelum aku rap, sebelum aku rap, is bagaimana kita mengambil mengambil dan menggunakan setiap sudut ruang yang ada. Aku rasa yang itu paling penting, ya. Eh. Jadi kau kena cari orang yang berpengalaman lah. Kalau kau orang beli baru, it's going to be very expensive. Aku rasa 100, kalau baru 100 200 ribu lebih, ya. Eh. Baru. Ha. Baru kalau Maxis sekarang ada keluar 380,000, bang. 380,000. Eh, so aku rasa bab kos tu is terserah pada koma, macam mana koma bincang dengan toke ke, dengan tukang ke apa. Tapi pada aku, selain daripada staycation, ini adalah satu option yang bagus untuk keluarga kecil berjalan, bercuti. Berapa lama proses? Oh, ni penting ke? Dek, berapa lama kau buat, Dek? Berapa lama kau buat? Anggar. Ha. Custom ni lah. Untuk custom. Ha, kalau tak campur kerja lain tu dalam sebulan setengah. Okey, sebulan setengah. Hari tu aku perasan, aku kenal si pada ni daripada Facebook, eh. Aku perasan dia iklan siapa nak kerja, pakarlah yang boleh potong kayu, tampal apa ke. Okey, aku ulang sekali lagi, van Inocom, bang. Van Inocom, eh, kamu boleh pakai van yang besar. Cari yang kamu kalau berdiri kepala tak sangkut, itu just nice, bang. Eh, kursi ni kamu boleh ubah-ubah, boleh renovate pusing depan, pusing belakang. So banyak-banyak benda yang kau kena ambil kira, boleh ambil kira. Ada bajet, confirm jalan, bang. Eh, confirm jalan. Tapi aku rasa dengan ruang yang ada ni untuk family kecil memang sesuai, ya, memang sesuai. Selamat Hari Raya yang baru join. Waalaikumsalam bagi yang baru join. Kita tengok kalau ada soalan-soalan yang aku tak boleh jawab, aku boleh sharekan pada saudara padil kita. Van apa aku dah jawab. So, ikan bakar. Oh, ini muah ikan bakar mi Bandung, cantik. Okay, Dil, ada kata-kata terakhir daripada kau, Dil. Apa Facebook kau, Dil? Sebut sikit, eh. Fat Fidelity. Fat Fidelity. Kau orang je, F-A-D space Fidelity. Tapi nanti aku akan tag dia lah. Aku dah minta dia komen, ya, dekat Facebook aku. Aku pun dah minta Nazri komen. Kalau tukang-tukang area Penang. Tak dapat nak masuk. Tak dapat masuk? Pasal apa line kau slow, line aku laju? Hang pakai apa? Message. Itu pasal orang pakai Celcom. Ha. Celcom coverage, bang. Celcom is good lah, eh. Celcom is good. Ni tak ada sponsor mana-mana lah. Tak ada sponsor mana-mana. Eh, so aku ulang sekali. Aku recap sekali. So ini ruang pilot, suami ke isteri ke, tak kisah kalau jalan jauh, eh. Ha, cuma kalau aku agak sempit sikit lah nak masuk, eh. Kau tengok, eh. Pasal aku hari tu bulan puasa, aku dah kurus sikit. Ha, bolehlah masuk terus duduk, eh. Ini ruang isteri, tempat duduk bini sambil tengok anak-anak, eh. Kursi ni boleh pusing ke depan, jangan risau, eh. Ini peti ais Tidbits ke apa, nampak peti ais dia. Ini pun custom lah peti ais dia, eh. Peti ais letak Maggi ke apa, jangan belah berangan masak rendang, eh. Kalau duduk rumah macam ini, jangan berangan masak rendang, eh. So air inlet, sinki, dapur, laci dia, ini locking yang aku cakap tadi, tolak masuk, ya. Eh? So jangan risau. Insya-Allah kalau bawa gelong-gelong, eh, dia tak jatuhlah. Sama juga compartment yang bawah ni. Nampak? Letak toto ke apa? Nampak? Very nice, very smooth. Dan ini jantung dia, bang. Jantung kereta ni power 12 volt, eh. 12 volt dia akan masuk kat sini. DB ke apa semua sat ni ke masuk sini. Sistem solar. Okey, sistem charging solar. Yang ni aku tak sebut. Yang ni tak sebut. Sistem charging solar. Eh, dan yang last sekali, aircon dia, bang. First time aku tengok aircon macam ni, bang. First time.
ya, tapi cukup untuk menyejukkan ruang ni, ya, cukup untuk menyejukkan ruang ni. So aku rasa itu je untuk hari ini. InsyaAllah aku kemua dan aku plan giveaway, bang. Aku plan giveaway. Kemana aku pergi, insyaAllah. Tu Nazri, Nazri Race tu. Kau boleh connect dia, connect dia pula. Contact dia, bang. Kalau area Penang nak kerja kayu ke apa, kau boleh follow dia. Ya, Fat Fidelity. Fat Fidelity. Oh tu ada geng RV tu. Zul RV is watching. So aku assume dia bawa van juga lah kot, kan? Berapa liter tangki air? Tangki air berapa liter, bang? Average. Kepada kesesuaian space kat bawah. Okay. Kalau nak buat lagi besar, kena dekat atas je lah. Average berapa liter kalau kat bawah? Bawah tu dalam 20 liter lah. 20 liter, bang? Maknanya kamu jangan berak sangat. Jangan berak sangat. Kalau duduk rupa ini, makan banyak, banyak berak, tak sesuai. Jalan ni sempoi, relax, melihat keindahan alam sambil berzikir, kan? Ya Latif, Ya Latif, kan? Kalau nak beria-beria cuti, tak sesuai. So 20 liter tangki air dekat bawah. Boleh besar tapi letak kat atas. Kalau boleh atas ni, aku tak suggest makan space ruang yang besar sangat, ya. Tak sesuai, ya. Okey, aku harap korang dapat manfaatlah raya-raya ni perkena burasak. Burasak. Burasak Johor Bahru. Aku memang tak makan burasak lah. Tak makan burasak, eh. Estimated lah 50K. Tu Fadil dah reply. Fat Fidelity, bang. Fat Fidelity. Korang boleh follow dia. Boleh follow dia. Macam aku lah cakap tadi. Sebelum ni, aku agak skeptical dengan motorhome. Agak skeptical. Satu, dengan cuaca. Kesesuaian di tempat kita. Itu satu. Maknanya terjawab. Kedua, tempat mana kita nak parking. Takkan ada motorhome parking kat rumah. Kalau area dia Saru, Johor, dah banyak, bang. Banyak campsite, siap toilet, ya. Tinggal kau nak plug in aja. Power ada, tinggal nak plug in air inlet je. So aku rasa kalau family kecil, ataupun mungkin aku cakap kat bini aku nanti, kalau kita jalan-jalan, ya, memang sesuai. Dan finally, kalau ada jenis kawan-kawan saudara mara yang jenis datang beraya depan rumah baru telefon, senang kau nak cabut. Senang kau nak cabut, ya. Aku rasa itu je untuk hari ni. Moga kau mendapat manfaat. Kalau ada minat boleh contact Fadil. Jangan contact aku. Jangan contact aku, ya. Aku sekadar pencerita. Sekadar pencerita. Ada rezeki, kita jumpa di Muar besok. Kalau ada rezeki lagi, kita jumpa di Melaka, InsyaAllah. InsyaAllah, ya. Untuk hari ni, untuk hari ni, ya. Katil di cover berapa? Katil, katil dua orang. Katil dua orang, eh. Katil yang aku tunjuk tadi cuma untuk dua orang, tak lebih. Ha, kalau lebih patah, eh, kena koma berenjut kuat, eh. Oh, JDT hadir, bang. JDT hadir. Orang Johor memang sporting. Orang Johor memang sporting. Maka sebab itulah isteri aku yang pertama orang Johor. Isteri aku yang pertama orang Johor. Nombor dua tak ada. Nombor dua tak ada. Tapi aku nak cerita isteri pertama aku orang Johor. Orang Johor memang sempoi, eh. Korang paling senang koma reply komen si Fadil tu. Dia tengah jawab soalan, dia tengah semangat lepas dia nak pergi beraya, eh, lepas dia nak pergi beraya. Ada rezeki, kita jumpa di Muar, di Johor. Aku nak akhirkan nak akhirkan sesi kali ni dengan lagu yang tadilah. Lagu yang tadi, ya. Kita balik beraya ni, kita ingat orang tua. Ingat orang tua. Orang tua lah permulaan hidup kita, bang. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Assalamualaikum.